Seorang pria asal Inggris bernama Robert tidak menyadari sesuatu ekor ular derik hijau masuk ke dalam rumahnya. Robert yang sedang tertidur pulas sehabis bekerja, tidak menyadari jika ular tersebut masuk ke dalam kamarnya dan kemudian masuk ke dalam mulut Robert. Robert yang terbangun dari tidurnya menyadari ada yang aneh di dalam perutnya. Robert pun meminta bantuan temannya bernama Tommy untuk menolongnya. Dan ternyata muncullah kepala ular dalam mulut Robert. Tommy mencoba memancing ular tersebut dengan seekor tikus. Dan akhirnya ular tersebut berhasil ditarik keluar dari mulut Robert. Namun sungguh sial bagi Tommy, ular itu justru menggigit hingga akhirnya Tommy pun tewas.